Halo temanku semua, semoga kalian semua sehat dan lancar segala usahanya. Kali ini aku mau berbagi resep masakan Hong Kong. Nah, ini adalah ikan yang tidak ada tulangnya. Aku potong-potong. Kemudian aku taruh lada secukupnya, garam, dan juga jahe aku haluskan dan diratakan, campur semua, didiamkan supaya bumbunya meresap. Kemudian saya kasih satu telur, campur kembali. Hasilnya seperti ini. Untuk tepungnya, aku pakai tepung jagung. Goreng sampai matang, sampai warnanya kecoklatan. Seperti ini. Setelah ikannya matang, ini aku mau bikin sausnya. Ini itu semacam krim jagung ya, dalamnya itu jagung seperti ini. Jagung pekat. Ini rasanya itu agak-agak manis gitu, seperti ini. Tinggal panasin aja, simpel. Ini sausnya udah panas dan ikannya juga udah matang. Tinggal taruh di piring. Masukkan, tambahkan sausnya di atasnya. Siap disajikan, makan panas-panas. Gurih sekali, enak. Selamat mencoba.